Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan trader Selamat datang di ruang diskusi forex Saya Aditya Anda Trading Indonesia seperti biasa akan membantu Anda untuk melakukan analisis mengenai apa yang terjadi dalam pasar Baik secara fundamental ataupun juga secara teknikal Yang mana diharapkan akan bisa menjadi panduan bagi Anda Untuk bisa menghadapi market untuk kedepannya Dan juga tentunya untuk mengantisipasi Apa-apa saja yang mungkin dapat terjadi di dalam pasar baru-baru ini Yang mana obviously kita tahu bahwa tadi malam atau dini hari ini tadi kita mendapatkan FOMC minutes yang cukup mengejutkan. Terdapat perubahan yang cukup signifikan dari nada Federal Reserve, dan itu membuat US Dollar sempat terapresiasi dengan cukup signifikan. Dan tentunya, ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama, karena basically ada beberapa concern, terutama dalam kasus Federal Reserve rate yang mungkin nanti akan uh, ditentukan pada bulan Mei nanti. Jadi, karenanya, simak pembahasannya, dan tentunya, seperti biasa, saya ingatkan kepada rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini, juga nyalakan tombol notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan apabila kita melakukan live streaming kembali di kemudian hari. Oke, okay, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Seperti biasa, kita akan masuk terlebih dahulu melalui kalender ekonomi, meskipun kita mungkin tidak akan mendapatkan adanya informasi yang cukup signifikan di sini, uh, karena secara umum statement dan apa yang sudah kita bahas bersama dari hari Minggu yang lalu bahwa speech yang keluar dari para... Uh, Central bankers ini akan menjadi sesuatu yang jauh lebih penting untuk kita amati per minggu ini. Dan obviously kita sudah mengetahui bersama bahwa pada um, satu minggu ini atau pada minggu ini, uh, pernyataan yang keluar dari Federal Reserve itu sangat-sangat hawkish, yang mereka pun sangat terbuka terhadap kenaikan suku bunga sebesar 50 basis point, pada bulan Mei nanti dan bahkan akan mungkin sekali untuk bisa terjadi tidak hanya satu kali. Jadi karena itu, sudah cukup wajar apabila secara uh, price kita melihat adanya penguatan dari US Dollar karena sepertinya sudah kita bahas bersama apabila Federal Reserve cenderung menjadi jauh lebih ekstrim atau lebih hawkish daripada sebelumnya maka setiap kali adanya perubahan di mana sentimen itu menjadi lebih daripada yang sebelumnya itu akan bisa membuat US Dollar untuk tetap terapresiasi dan obviously di sini kita masih bisa melihat dari sisi teknikalnya pun juga masih mendukung hal tersebut jadi karenanya untuk sementara waktu ini apabila Anda melakukan trade di pair-pair yang notabene katakanlah berusaha untuk mengambil kemungkinan terjadinya reversal mungkin perlu untuk sedikit banyak lebih bersikap konservatif di dalamnya karena obviously kita tahu bahwa apapun yang bernada hawkish untuk ke depannya terutama di minggu depan kita pun juga akan mendapatkan data inflasi dan obviously itu akan mampu untuk bisa menjadi decision point terhadap apakah US dollar akan mampu menembus angka 100 ataukah tidak di bulan ini. Jadi karenanya um, tetap ya saya ingatkan hati-hati uh, terhadap speech karena di hari Jumat dini hari nanti atau pada jam satu dini hari di hari Jumat kita masih akan mendapatkan speech kembali dari Evans dan juga Bostik di sini juga diikuti oleh Williams yang akan keluar di jam 3 uh, pagi uh, di hari Jumat besok ya. Jadi karenanya Apabila Anda memiliki sebuah posisi yang notabene uh, berhubungan dengan US Dollar, saya sangat menyarankan kepada Anda untuk jangan lupakan stop loss Anda apabila Anda baru melupa, melakukan entry, dan apabila Anda sudah melakukan trailing, tentunya obviously manage uh, stop loss Anda dengan baik, karena obviously uh, apapun yang keluar dari statement FED members di sini mungkin sekali akan bisa menggerakkan pasar, uh, baik itu sedikit ataupun juga banyak. Dan kemudian di hari Jumat besok kita akan mendapatkan RBI Financial Stability Review, kemudian speech dari ECB yang mana uh, per hari ini dari ECB Monetary Policy Meeting Accounts kita pun juga melihat adanya tendensi atau arah yang cukup hawkish dari ECB itu sendiri dan mereka notabene sudah mulai mengakui bahwa inflasi yang ada di Eropa kurang lebih bisa dikatakan uh, sudah di luar ambang wajar. Ya, jadi karenanya um, ini pun juga akan bisa membantu. Uh, partisipan pasar untuk bisa semakin yakin terhadap asumsinya bahwa ECB mungkin saja akan menaikkan suku bunga di tahun ini, yang mana sebelumnya kita tahu bahwa ECB memprediksikan atau melakukan planning mereka baru akan menaikkan suku bunga di tahun 2023, tapi dalam kasus di mana kita bisa melihat adanya perubahan statement yang cukup signifikan di sini, maka tidak akan mengherankan apabila katakanlah terjadi suatu kenaikan suku bunga yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Nah uh, kalau anda bertanya di sini, kalau misalnya ternyata ECB jadi lebih hawkish, kenapa uh, Euro tidak terapresiasi? Ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan bahwa secara umum, um, ECB di sini adalah salah satu central bank yang paling terlambat dalam melakukan rate hike di mana hampir seluruh central bank yang ada uh, sudah melakukan kenaikan suku bunga dan hanya ECB dan juga mungkin BOJ uh, uh, ya yang tidak menaikkan suku bunga. Tapi tentunya kita tahu bahwa Uh, antara Jepang dengan Euro area memiliki kondisi yang sangat jauh berbeda, dan tentunya di antara negara-negara Eropa kita tahu bahwa dalam kondisi yang ada pada saat ini pun juga terjadi kenaikan suku bunga. Itu mungkin hanya akan membawa suku bunga ECB yang tadinya negatif menjadi uh, nol atau tidak sampai ke dalam ranah positif. Jadi, karenanya bisa kita katakan bahwa di antara berita-berita yang ada, ditambah lagi dengan berita uh, mengenai Federal Reserve, kemudian juga. Peperangan dan juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan komoditas, misalnya oil dan lain sebagainya. Uh, informasi yang kita dapatkan mengenai ECB itu mungkin mendapatkan prioritas yang kesekian dibandingkan yang lainnya. Jadi, karenanya efek yang kita rasakan di dalam pasar itu sendiri mungkin tidak terlalu signifikan. Dan ini adalah suatu hal yang perlu untuk kita amati dengan seksama. Kenapa? Karena obviously kondisi seperti ini, seperti yang kita sudah lihat, ya, berubah dengan cukup signifikan dan berubah dengan cukup cepat. Jadi karenanya Anda perlu untuk selalu versatile dan juga selalu waspada terhadap kemungkinan sentimen yang berubah apabila katakanlah kita mendapatkan suatu katalis-katalis tertentu baik itu dimulai dari speech ataupun juga dari data yang akan muncul nanti. Yang mana obviously secara umum patokannya tetap sama seperti sebelumnya untuk Federal Reserve mereka melihat inflasi dan juga hal-hal yang berhubungan dengan inflasi untuk ECB pun juga hampir sama. Jadi karenanya fokuskan perhatian Anda terhadap bagaimana data inflasi yang akan keluar di bulan ini. Oke, okay, mungkin saya tidak akan banyak membahas mengenai kalender ekonomi karena tidak banyak yang bisa kita uh, lihat ya di minggu ini sudah kita bahas dari hari Minggu kemarin dan di hari Selasa kemarin bahwa uh, fokus utama pasar pada kali ini bukan lebih ke arah data yang keluar di minggu ini tapi lebih ke arah berita-berita uh, yang ada dan juga speech yang keluar dan obviously kita sudah mendapatkan beberapa informasi yang cukup menarik dan tentunya bisa kita gunakan untuk menjadi bahan pertimbangan kita dalam melakukan trade untuk kedepannya. Kemudian secara umum, berita apa yang perlu untuk Anda tetap waspadai di dalam pasar yang pertama adalah mengenai Ukraina dan Rusia. Anda bisa melihat di sini bahwa ada informasi yang cukup menarik menurut Menteri Luar Negeri Rusia bahwa US dan juga negara-negara sekutunya yang seolah-olah mendorong Ukraina untuk terus berperang dengan Rusia ya jadi tidak menginginkan adanya peace talk jadi kalau kurang lebih di sini Informasinya masih selebaran di satu sisi pihak-pihak seperti Ukraina yang mengatakan mereka terbuka untuk diskusi, tapi di satu sisi, pada saat Ukraina yang mengatakan hal tersebut, ada berita dari US ataupun juga dari negara-negara NATO yang mengatakan hal yang sebaliknya. Dan tentunya, dalam kondisi yang mana kita tahu perang ini sudah berlarut-larut, sudah berjalan dengan cukup lama, sudah hampir satu bulan, jadi karenanya, berita di sini akan mulai nyaru ya, atau mulai tersamarkan mana yang objektif, mana yang tidak. Ya, dan tentunya, kembali lagi, saya ingatkan bahwa uh, apa yang Anda lihat di dalam chart Anda itu akan bisa menjadi bantuan bagi Anda untuk memverifikasi informasi-informasi tersebut. Akan tetapi, dengan kondisi di mana kita bisa melihat uh, ada sanction tambahan yang kemarin dilakukan oleh US, kemudian juga ada informasi bahwa Eropa akan melakukan banning atau melarang import batu bara dari Rusia dan lain sebagainya itu pun juga sempat membawa dolar untuk kembali terapresiasi pada hari kemarin jadi karenanya kita perlu untuk tahu bahwa konteks yang ada masih terlibat atau masih melibatkan dolar sebagai epicenternya atau sebagai titik pusatnya jadi karenanya fokuskan juga perhatian Anda terhadap bagaimana pasar bereaksi terhadap berita yang ada dari atau dengan melihat chart US dollar bukan dalam artian saya katakan Anda perlu untuk mengkorelasikan antara US dollar dengan instrumen yang lain, ya tidak tapi berdasarkan money flow yang sudah kita pernah bahas sebelumnya apabila katakanlah kita melihat adanya suatu inflow terhadap US dollar maka ekspektasi yang mungkin bisa kita dapatkan dari mata uang yang lainnya adalah terjadi outflow karena kita tahu pada statusnya kali ini atau pada uh, kondisi yang ada pada saat ini US dollar masih ber... Rupa atau masih memiliki satu sebagai sebuah safe haven. Uh, yang cukup menariknya di sini adalah bahwa uh, report atau laporan di sini entah dari siapa ya, tapi <Taprihatan> <taprihatan> mengatakan bahwa Presiden Putin sudah mulai mendiskusikan uh, pembicaraan damai dengan Security Council yang ada di Rusia. Ya tentunya di sini juga mendiskusikan mengenai military operation atau operasi militer yang dilakukan di Ukraina. Apakah hasilnya nanti kita masih belum tahu, tapi tentunya. Ini adalah suatu hal yang tetap perlu untuk kita perhatikan dengan seksama. Walaupun secara umum kita bisa melihat adanya suatu kondisi di mana uh, pasukan Rusia sudah mulai mundur dari Kiev, tapi basically ya, kita bisa lihat ya bahwa sebuah berita yang baik itu tidak semata merta berarti. Pasar finansial akan menganggap, menganggap itu atau menanggapi itu sebagai sebuah itu berita yang baik pula. Jadi, karenanya kembali lagi saya ingatkan bahwa uh, despite atau meskipun kita melihat ada suatu kondisi yang menurut pandangan umum adalah suatu hal yang positif, tapi apabila katakanlah itu tidak berhubungan dengan uh, financial um, reasonings atau alasan-alasan yang berhubungan dengan uh, dunia finansial, yang mana kita tahu bahwa fear-nya tetap berada pada seputaran oil, energi, dan lain sebagainya, pasukan Rusia mundur itu bukan berarti bahwa uh, kekhawatiran pasar mengenai energi itu hilang begitu saja, jadi karenanya... Anda perlu dengan baik memperhatikan berita yang ada dan juga sedikit lebih konservatif dalam mengambil keputusan dan tidak terburu-buru ataupun juga tidak FOMO hanya karena adanya sebuah berita yang terkesan dalam kata peta tanda kutip uh, menunjukkan adanya suatu hal yang membaik dan akan jauh lebih baik apabila Anda menggunakan data-data yang ada atau berita-berita yang ada untuk membangun uh, forecast Anda jadi bukan Anda bersikap reaktif di dalam pasar misalnya katakanlah. Pasukan Rusia menarik mundur dari, atau ditarik mundur dari Kiev, misalnya, atau sudah mulai mundur dari Ukraina, misalnya, kemudian Anda langsung semata-mata dari situ sell dolar, misalnya karena ekspektasinya, harga akan langsung bergerak turun. Itu adalah satu hal yang menurut saya tidak terlalu bijaksana untuk Anda lakukan. Tapi yang paling baik adalah Anda kumpulkan dulu beritanya dan Anda lihat seberapa banyak frekuensi dari berita tersebut muncul, semakin banyak berita tersebut muncul kemudian semakin frekuensinya sering ya. itu akan menjadi besar probabilitas mengenai validitasnya. Dan setelah validitas itu terjadi barulah Anda mulai mencari alasan bagi Anda untuk melakukan entry di dalam pasar. Jadi karenanya bersikap konservatif itu akan jauh lebih baik daripada Anda mengekspos diri Anda terhadap sebuah risiko karena pada dasarnya kita tahu bahwa di dalam pasar itu sendiri Para institusi dan juga para hedge fund saat ini sedang mati-matian berusaha untuk avoiding risk atau untuk menghindari risiko. Karena itulah, salah satu alasannya kenapa US Dollar selalu bergerak semakin tinggi apabila, katakanlah, risiko dipandang oleh partisipan pasar di sini kembali meningkat. Oke, okay, uh, kemudian dari sisi Australia, Anda bisa lihat di sini ada informasi bahwa Westpac RBA, atau menurut Westpac ya, RBA mungkin akan melakukan rate hike di bulan Juni, tapi tentunya ini adalah suatu hal yang uh, plus minus masih uh, seliweran, dalam tanda kutip. Kita tidak melihat itu pada statement RBA yang muncul kemarin, walaupun katakanlah kita bisa melihat bahwa RBA sudah mulai terbuka terhadap kemungkinan mereka akan menaikkan suku, suku bunga kembali di tahun ini, tapi Uh, untuk memastikan bahwa itu akan terjadi di bulan Juni masih terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut. Jadi karenanya uh, kumpulkan saja dulu beritanya. Jadi jangan terburu-buru. Dan ini ada suatu contoh uh, berita yang bisa menyebabkan FOMO uh, dan itu ada suatu hal yang perlu untuk anda hindari karena pada faktanya pada saat ini angstralian dolar kembali uh, tertekan di dalam pasar karena apresiasi dari US dollar. Dan kemudian dari sisi Eropa, anda bisa lihat di sini bahwa kemarin sempat terjadi uh, isu mengenai banning ya, mengenai Russian call pada hari Selasa kemarin dan ternyata banyak yang reject as expected. Jadi ini adalah berita yang tentunya kita bisa jadikan uh, pelajaran bahwa sesuatu yang notabene katakanlah uh, cukup positif atau headline yang cukup menggemparkan, bukan berarti bahwa itu yang akan terjadi ya. Jadi di hari Selasa kemarin kita mendapatkan adanya statement dari Eropa itu sendiri. Uh, bukan dari Reuters dan bukan dari mana-mana tapi langsung dari uh, European Union ya pada saat mereka melakukan meeting bahwa mereka akan melakukan ban terhadap Russian call tapi ternyata itu barulah sebuah wacana dan mayoritas negara-negara di Eropa justru tidak melakukan atau menolak melakukan hal tersebut dan apabila Anda memperhatikan uh, Eropa sangat dalam tanda kutip marah besar dengan Hungaria karena saat ini Hungaria mengatakan bahwa mereka tetap Uh, saya tetap mau membeli oil dari Rusia. Jadi, <laughs> kurang lebih yang lain ke kanan ini ke kiri sendiri gitu. Jadi mereka ya tentunya konflik internal dari negara-negara di Eropa pun juga menjadi suatu uh, concern yang utama, uh, terutama dalam kasus di mana banning baik itu dari sisi energi ataupun juga hal-hal yang lainnya mungkin sampai saat ini masih belum melihat atau belum terlihat adanya efektivitas di dalamnya. Jadi karenanya anda perlu tahu bahwa fear induced market itu adalah sesuatu hal yang cukup tricky karena pada dasarnya hal-hal uh, seperti ini itu menyebabkan uh, volatilitas di dalam pasar tapi mungkin tidak menjadi sebuah tren. Kenapa? Karena obviously ya plus minus ya. Pada dasarnya kita tahu bahwa pergerakan atau value dari sebuah aset itu akan ditentukan oleh supply dan demandnya dan pada saat ini kurang lebih sebetulnya balance antara supply dan demand-nya tidak terlalu banyak terganggu ya karena konteksnya demand terhadap energi uh, atau bahan-bahan energi dari Rusia itu tetap berjalan dan tentunya otomatis ya pembayarannya pun juga masih berjalan dengan lancar supply-nya pun juga masih berjalan dengan lancar jadi yang perlu untuk Anda ketahui adalah bahwa reaksi dari pasar untuk kabur dalam tanda kutip ya ke USD pada saat berita-berita ini keluar sebetulnya hanyalah sesuatu yang disebabkan oleh fear dan itu ada sesuatu yang tidak boleh Anda lupakan karena obviously yang perlu menjadi pertanyaan adalah apa yang akan terjadi apabila fear ini hilang di dalam market ya. Jadi itu yang perlu untuk Anda persiapkan untuk ke depannya. Saya tidak tahu kapan akan terjadinya tapi obviously uh, mengantisipasi apa yang kemudian akan dapat terjadi atau melakukan forecasting adalah apa yang saya ingin coba uh, biasakan di sini. Jadi setidaknya walaupun Anda oke okay, saya tahu uh, itu akan dapat terjadi tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ya, tapi at least setidaknya itu akan membuat Anda minimal tidak lupa atau tidak uh, sampai meremehkan dalam penggunaan stop loss ya. jadi karenanya Anda tahu risikonya ada jadi Anda akan selalu menggunakan stop loss, at least setidaknya karena mengingat hal-hal seperti ini dan kemudian di sini Anda bisa lihat bahwa uh, ekonomis ya, um, mulai bertanya-tanya atau mulai berpikir ya apakah ECB akan mulai melakukan hike sama seperti Federal Reserve, yaitu dengan half point hike atau 50 basis point. Dan obviously ini adalah asumsi yang sangat-sangat uh, obvious, sangat di mana Deutsche dan uh, Ing adalah beberapa bank yang juga melihat adanya kemungkinan single 550 basis point jump. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah kapan ini akan dapat terjadi. Ya? Jadi amati terus perkembangannya dan obviously kita tahu bahwa walaupun ini informasi yang cukup hawkish sebetulnya tapi kita bisa lihat dari sisi ya, Eropanya atau dari sisi Euronya tidak terlalu banyak berpengaruh karena tentunya kita tahu bahwa uh, prioritas dari konteks yang ada di lapangan itu sendiri juga akan mempengaruhi uh, bagaimana pasar bereaksi terhadap informasi ini. Tapi tentunya kembali lagi saya ingatkan bahwa informasi-informasi seperti ini jangan sampai diabaikan karena cepat atau lambat uh, informasi seperti ini akan menjadi topik utama. Ya. Jadi basically kalau yang ini sudah menjadi tidak lagi utama, turun ke bawah, kemudian yang ada di bawahnya akan naik jadi topik utama. Begitu saja seterusnya. Jadi itu adalah suatu bagian dari sentiment change. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah apa yang bisa kita lakukan agar tidak terjebak pada saat sentimen tersebut berubah. Karena itu yang biasanya akan cukup fatal terhadap account Anda dan di sini dari ECB accounts yang kita dapatkan di hari kemarin ya uh, asap di hari ini ya minus, uh, anda bisa lihat bahwa longer period of uh, above target inflation will lead to an increase risk of an upward an anchoring jadi dalam artian di sini bahwa uh, mereka beranggapan bahwa apabila katakanlah mereka membiarkan inflasi atau inflasi ini bergerak naik tidak terkendali maka itu akan menjadi suatu hal yang tidak uh, bisa ditekan untuk ke depan ya. Jadi karenanya Governing Council dari ECB mungkin tidak dapat lagi untuk uh, mengabaikan atau cannot atau could no longer afford to look through higher inflation. Jadi dalam artian di sini kurang lebih menunjukkan bahwa ECB siap untuk bertindak. Yang jadi pertanyaannya adalah masalahnya lebih ke arah kapan mereka akan mulai melakukan tindakan itu. Apakah mereka akan memulainya dengan dan juga metodenya seperti apa ya? Apakah mereka akan mulai melakukan tightening atau tapering dengan jauh lebih cepat? Kita masih belum tahu ya. Kita lihat nanti di ECB meeting berikutnya. Tapi uh, ekspektasinya adalah bahwa dengan kondisi yang ada pada saat ini, uh, ECB pun juga akan terpaksa untuk menaikkan suku bunga di tahun ini. Oke, okay, kemudian dari sisi US, Anda bisa lihat di sini bahwa many officials mengatakan bahwa one or more jadi akan terjadi 50 basis point hike yang mungkin akan lebih dari sekali dan kita sudah lihat sebelumnya di hari Selasa kemarin ya bahwa probabilitasnya sudah bisa terjadi di 3 kali meeting dari yang sebelumnya adalah 2 dan obviously di sini plus minus ya uh, yang cukup menariknya adalah uh, beberapa atau cukup banyak member Fed yang meminta atau dalam artian memandang atau menginginkan 50 basis point uh, hike di bulan Maret ini apabila tidak terjadi uh, sorry bulan Maret yang lalu apabila tidak terjadi perang di Ukraina jadi karenanya perang di Ukraina ini hanya sebetulnya dalam tanda kutip ya menunda uh, apa yang mereka sebetulnya akan lakukan jadi kurang lebih ya obviously di sini seolah-olah mengungkap kepada pasar bahwa sebetulnya di bulan Maret kemarin Federal Reserve itu tidak ingin hanya menaikkan hanya 25 basis point saja tapi sebetulnya 50 basis point yang mereka inginkan. Tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, mereka mencoba untuk dalam tanda kutip, melakukan tes pasar dengan hanya melakukan uh, atau dengan hanya menaikkan 25 basis points saja. Uh, di sini tentunya Anda bisa lihat artikelnya lengkapnya ada di sini dan plus minus ya Anda bisa baca secara, karena ini cukup panjang sebetulnya, kita tidak akan membahas uh, uh, wording by wording ya, tapi secara umum Anda bisa melihat di sini bahwa target range dan lain sebagainya ini sudah uh, bisa atau sudah terjabarkan jabarkan dengan jelas termasuk juga di sini rencana mereka untuk melakukan reducing balance sheet ya uh, balance sheetnya mereka ya jadi tentunya bagaimana mereka akan all uh, participation agreed elevated inflation and tight labor market warranted comments uh, of balance sheet and of at a coming meeting walaupun a coming meetingnya ini masih belum bisa dikatakan apakah akan uh, terjadi di meeting berikutnya a coming meeting ini adalah a meeting yang akan datang tapi, tentunya kita tahu bahwa meeting yang akan datang ini kan masih ada bulan Mei, masih ada bulan Juni, ya, masih ada bulan Juli. Jadi, karenanya, ya, obviously Anda pantau saja, tapi plus minus. Nah, uh, mereka perlu untuk uh, melakukan atau ada informasi lah ya, atau ada uh, asumsi dari partisipan pasar bahwa mereka akan mulai melakukan balance sheet run-off. Uh, Dimulai dari bulan Mei besok, ya. Apa sih maksudnya balance sheet runoff? Jadi, mereka kan, pada saat melakukan quantitative easing karena pandemi kemarin, mereka melakukan pembelian aset, ya, yang mana uh, in return mereka memasukkan atau menginjeksi uang untuk digunakan oleh pemerintah US, dan yang akan mereka lakukan sekarang adalah membalikkan itu. Jadi, mereka akan menjual aset-aset yang mereka miliki dengan jumlah yang sudah ditentukan. Seberapa besar setiap bulannya dan nanti ekspektasinya adalah uangnya akan masuk kembali ke dalam Federal Reserve sehingga uang yang ada di peredaran akan berkurang. Obviously ini adalah sesuatu hal yang akan memperkuat US Dollar kalau dalam kondisi yang normal ya. Tapi kembali lagi saya ingatkan bahwa uh, yang perlu untuk anda perhatikan adalah berapa banyak atau berapa jumlahnya mengenai uh, capsnya atau berapa uh, jumlah balance sheet yang akan mereka jual setiap bulannya di mana Uh, untuk sementara waktu ini informasinya adalah ini ya. Kita bisa baca 60 billion uh, untuk treasury securities dan juga 35 billion untuk mortgage uh, back securities. Dan ini adalah suatu hal yang mungkin uh, akan layak untuk dilakukan pada saat commencement date nya Jadi secara total 95 billion US dollar yang akan hilang dari peredaran kalau katakanlah ini akan muncul. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah pasar menganggap ini adalah suatu kondisi yang akan menyerap likuiditas apakah dari dalam pasar ataukah tidak. Kembali lagi saya ingatkan bahwa selama masa pandemi atau plus minus saat ini ya, terhitung sampai saat ini balance sheet yang dimiliki oleh Federal Reserve itu ada sejut totalnya sekitar 9 triliun atau 9 triliun. Jadi kalau misalnya mereka mengurangi balance sheetnya sebesar 90 5 billion berarti otomatis ya kalau untuk bisa habis semuanya itu akan memakan waktu kurang lebih 100 bulan ya jadi uh, karenanya ya plus minus itu adalah suatu hal yang uh, perlu untuk kita lihat ya jadi basically apakah 100 bulan ini dianggap oleh pasar akan menyedot likuiditas ataukah tidak itu yang akan menjadi suatu concern yang untuk anda perhatikan untuk kedepannya dan tentunya seperti biasanya saya ingatkan bahwa apabila terjadi hal yang Uh, menyatakan bahwa mereka akan melakukan balance sheet runoff, atau runoff ini, dalam artian mereka akan melakukan penjualan yang cukup agresif, ya. uh, plus minus, ya, lebih dari 95 billion setiap bulannya. Itu adalah suatu hal yang akan sangat-sangat hawkish terhadap US. Oh, sorry, sangat-sangat bullish terhadap US dollar, dan sebaliknya, apabila katakanlah patokan ini atau standar ini ternyata. Uh, pada saat aktualisasi yang berada di bawah dari apa yang kita lihat di sini mungkin itu akan bisa memberikan semacam confidence bagi partisipan pasar bahwa liquidities di dalam pasar itu tidak benar-benar hilang jadi karena itu uh, ini adalah topik yang mungkin akan perlu Anda perhatikan untuk kedepannya selain dari seberapa banyak Fed akan melakukan uh, rate hike sebesar 50 basis point di tahun ini ya dan anda bisa lihat bahwa stok atau saham mengalami penurunan dengan cukup drastis juga di uh, hari ini dan hari uh, kemarin karena adanya antisipasi dari partisipan pasar itu sendiri mengenai tighter monetary policy. Jadi tighter ini yang lebih ketat dan juga likuiditas yang berkurang. Dan anda bisa melihat di sini bahwa uh, plus minus menurut dari uh, In economics, bahwa 2,5 triliun yang akan uh, dipangkas uh, dalam 2 tahun ke depan, ya kita lihat ya. Jadi, patokannya 95 per bulan atau 2,5 triliun dalam jangka waktu 2 tahun. Berarti kalau 2 tahun, berarti kan 24 bulan ya. Uh, jadi, apakah ini akan menjadi lebih cepat atau, atau lebih... Waktunya ya, akan lebih singkat dari... Uh, dua tahun ataukah lebih panjang obviously apabila lebih singkat maka itu akan membuat dolar untuk well supported dan juga akan bisa bergerak bullish dan apabila lebih lama daripada 22 tahun untuk mencapai dua setengah triliun ini maka itu adalah suatu hal yang mungkin akan bisa membuat dolar bergerak bearish dan ini adalah suatu hal yang menjadi pertanyaan apakah FED akan bisa mengurangi atau me menyusutkan balance sheet mereka atau melakukan penjualan balance sheet ya uh, sebesar 9 triliun ini tanpa adanya mayhem atau tanpa adanya gejolak yang cukup signifikan di dalam pasarnya. Itu tentunya strategi bagaimana FED untuk uh, melakukan uh, announcement-nya yang pertama. Kemudian yang kedua timing mereka untuk melakukan uh, announcement tersebut. Dan juga yang ketiga adalah Bagaimana mereka bisa memanage confidence dari pasar terhadap Federal Reserve itu sendiri dan juga dolar itu sendiri. Keep in mind bahwa kembali lagi dalam kasus ini topik yang akan mungkin muncul adalah um, atau yang mungkin berpotensi untuk muncul adalah uh, kemungkinan Federal Reserve untuk melakukan policy error atau kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Jadi itu juga perlu untuk waspadai untuk kedepannya. Uh, di sini bulat ya yeah, masih tetap hawkish seperti biasanya. Beliau mengatakan bahwa federal funds rate saat ini perlu untuk uh, ada di kisaran 3,5 persen. Yeah. Ya. Jadi ya tentunya obviously sekarang adanya di 0,25 ya. Yeah. Kalau naik sampai ke 35 uh, persen atau 3,5 persen di sini atau 35 basis point berarti sorry 350 basis point berarti kenaikannya sebesar 125 ya. Yeah. Dan 125 kita punya waktu sisa hanya 6, berarti ada lebih dari sekali kenaikan sebesar 50 basis poinnya. Pertanyaannya tinggal seberapa banyak, ya? Dan Anda bisa melihat juga di sini bahwa bulat mengatakan uh, akan memulai aset runoff at coming meeting, ya. Tapi tentunya at coming meeting di sini uh, tidak dijelaskan atau tidak diinformasikan apakah coming meeting yang akan terjadi di bulan Mei ataukah setelahnya. Kita masih belum tahu, tapi patokannya adalah apabila katakanlah jadwalnya mundur itu ada sesuatu yang bearish untuk US dollar. Dan yang jadi pertanyaan sekarang di sini apakah US dollar akan mengikuti jejak dari pound sterling ya yeah. uh, karena obviously kita tahu bahwa pound sterling sudah menaikkan suku bunga tapi ternyata yang terjadi pound sterlingnya malah terdepresiasi karena hilangnya kepercayaan pasar terhadap Bank of England. Apakah itu yang akan dapat terjadi juga pada US dollar ya tentunya kita tidak tahu ya. Basically yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mengumpulkan data-data yang akan datang nanti atau data-data yang sudah ada dan kemudian mengasumsikan uh, apa yang mungkin akan dapat terjadi untuk kedepannya keep in mind bahwa dengan adanya pertanyaan ini walaupun katakanlah kita memiliki potensi yang cukup besar bagi USD untuk menguat untuk kedepannya keep in mind bahwa itu tidak bisa dipastikan bahwa ada kemungkinan lainnya yang tetap perlu untuk anda pertimbangkan bukan dalam artian saya di sini menyudutkan anda atau mengarahkan anda untuk berpikiran yang sebaliknya tidak Uh, tapi obviously ya, ya kita tahu bahwa 80% ataupun bahkan 90% kemungkinan yang ada di dalam pasar, bahkan 100% yang seperti kita sudah dapatkan pada saat Bank of England trade decision di bulan November tahun lalu ya, sudah 100% dia prediksikan akan menaikkan suku bunga ternyata bisa jadi gagal, jadi karenanya uh, apapun bisa terjadi di dalam pasar dan tentunya kita tetap perlu untuk sangat-sangat uh, terbuka terhadap perubahan sentimen seperti itu ya. Untuk sementara ini Anda bisa melihat bahwa partisipan pasar sudah uh, pricing in sebesar hampir 80% persen uh, mengenai 50 basis point hike di bulan uh, Mei ya. Nah, dan kemudian di bulan Juni ya juga sama, kita bisa lihat di sini. Jadi 125, kemudian di bulan Juli kita bisa lihat dari 125 uh, naik ke 175, sudah ada tiga kali ya pricing in-nya yang cukup signifikan dan dari 175 naik ke 200 di sini bahwa dari sini kita bisa simpulkan pasar untuk sementara waktu ini memproyeksikan bahwa kenaikan suku bunga sebanyak atau sebesar 50 basis point itu akan terjadi 3 kali di tahun ini yaitu di kisaran atau di rentang bulan Mei, Juni, dan Juli jadi obviously ini yang adalah suatu hal yang perlu untuk Anda ingat baik-baik ya bahwa satu yang miss saja itu akan bisa membuat US Dollar untuk bergerak turun, oke? Okay. Karena tentunya kita tahu bahwa ekspektasi pasar sudah sangat-sangat tinggi dan apabila katakanlah ternyata Fed tidak melakukan sesuai dengan apa yang diekspektasikan pasar, ya sudah obvious lah ya bahwa itu akan bisa membuat uh, pasar dalam tanda kutip mungkin perlu untuk menyesuaikan uh, asumsi untuk kedepannya sehingga mereka akan mungkin saja melakukan profit taking terhadap uh, apa yang sudah mereka pricing in kan sebelumnya, ya. Atau melegodasi posisinya sudah masuk ke dalam pasar sebelumnya, jadi karenanya itu yang perlu untuk Anda perhatikan. Secara umum, di sini kita masih bisa melihat bahwa baik teknikal, baik fundamental, masih menunjuk kemungkinan bahwa US dollar masih akan bisa menguat, tapi keep in mind bahwa uh, hal yang sebaliknya itu tetap perlu untuk Anda antisipasi, jadi karenanya jangan sampai untuk melupakan un dalam menggunakan soft. Anda bisa melihat di sini bahwa JP Morgan juga melakukan prediksi bahwa komoditas akan meningkat sebesar 40%, uh, tapi kurang tentunya ya. Di sini kita perlu untuk melihat bahwa kondisi apa sih yang perlu untuk dapat terjadi agar harga komoditas bisa meningkat obviously apabila katakanlah supply-nya tidak terganggu dan kondisi perang di sini mulai mereda ya obviously kemungkinan ini mungkin semakin kecil untuk ke depan. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk uh, uh, general news ya Apabila ada pertanyaan seputar fundamental, seputar teknikal, ataupun juga per yang ingin Anda tanyakan. Ataupun juga mengenai trading dan hal-hal yang berhubungan dengan trading, silahkan ditanyakan saja. Tidak usah ragu-ragu dan tidak usah malu-malu. Dan tentunya sebelum kita masuk ke dalam teknikalnya, saya ingin sapa dulu rekan-rekan yang sudah ada pada malam hari ini. Uh, terima kasih banyak untuk Pak Virgo Siregar yang sudah di pada malam hari ini dan juga Pak Jajang Ridwan. Terima kasih banyak juga untuk Pak kejar informasi dan juga Pak uh, Hengki Wanatan yang sudah di pada malam hari ini dan juga terima kasih banyak untuk uh, Agan FX Wardani yang sudah hadir pada malam hari ini. Um, ada pertanyaan? <tuh> Saya lihat agak sepi. Mudah-mudahan bukan karena MC ya. Oke, okay, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akan lihat terlebih dahulu mengenai US Dollar. Ya, hmm, ada beberapa concern yang mungkin kita perlu untuk lihat. Yang pertama, uh, saya perlu untuk melakukan highlight terlebih dahulu dari time frame weekly-nya. Anda bisa lihat di sini bahwa di dalam time frame weekly ada sebuah candle indecision yang plus minus saat ini sedang di challenge oleh harga. Uh, dan tentunya sekarang hari Kamis besok hari Jumat kita tinggal lihat di manakah harga bisa close uh, pada minggu ini. Ya, obviously ini sangat Mudah sekali apabila kita mengasumsikan bahwa indecision candle ini adalah sebuah area yang cukup solid atau area yang cukup uh, valid ya plus minus. Anda bisa menandai high dengan low-nya sebagai uh, indikasi atau bantuan bagi Anda untuk uh, memprediksikan secara teknikal apa yang mungkin akan dapat terjadi untuk ke depannya. Kalau di minggu ini kita bisa mendapatkan adanya close di atas dari high yang ada di sini atau dari candle indecision ini potensi harga untuk naik lebih tinggi itu cukup besar di mana harga bisa saja melakukan challenge terhadap 100 ataupun bahkan 100.5 ya untuk kedepannya uh, tidak ada yang tidak mungkin obviously dan dari time frame dailynya sendiri pun juga kita bisa melihat bahwa sebuah resisten yang sudah daily close di sini saat ini sedang di-test dan tentunya apabila harga tidak mampu untuk turun ke arah bawah atau menembus kembali ke arah bawah dari area ini maka itu akan bisa membuka pintu bagi harga untuk bisa terus bergerak naik dan mengejar area berikutnya, ya itu yang ada di sini resistan weekly yang uh, terdekat jadi karenanya dengan kondisi ini selama harga masih berada di atas dari area ini obviously lah ya, kita perlu untuk uh, mengingat bahwa pair-pair yang berhubungan dengan uh, USD itu masih mungkin akan bisa tertekan, terutama dalam kasusnya, misalnya Anda bisa lihat uh, Euro USD saat ini uh, mungkin masih akan bisa terbuka peluangnya untuk bisa turun lebih dalam lagi dan mengincar uh, low yang ada di bawah ini jadi karenanya hati-hati bagi anda yang ingin melakukan counter trend bukannya tidak bisa ya bisa bisa saja bukannya nanti anda tidak akan valid ataupun sejenis ya tidak tapi tentunya dengan kondisi yang ada anda perlu untuk sedikit banyak lebih berhati-hati untuk kedepannya apabila ingin melakukan counter trend ya jadi secara umum markingnya mungkin masih cukup jelas lah ya ini adalah support 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 ada sebuah weekly support yang sudah ditembus Kemudian sekarang menjadi sebuah weekly resistant dan obviously apabila harga bisa kembali ke atas dari area ini maka potensi harga untuk retrace ke arah atas itu cukup besar dan uh, tentunya yang bisa saya ingatkan adalah apabila itu terjadi apabila harga bisa break ke arah atas uh, potensinya itu akan hanya bisa terjadi pada saat USD mengalami perlemahan jadi apabila USD-nya tidak mengalami perlemahan otomatis ya harga masih akan tetap well uh, supported di bawah dari area 1.1 atau bahkan juga 1.095 di sini ya. Jadi jangan dilawan ya kalau menurut saya uh, apa yang bisa Anda lihat di sini obviously akan jauh lebih baik bagi Anda untuk uh, mencoba mengikuti tren tapi kembali lagi saya perlu untuk ingatkan juga bahwa mengingat bahwa pergerakan tren yang sudah terjadi cukup lama di sini Anda perlu untuk menyadari uh, bahwa uh, Pergerakan yang berada di sebuah area atau yang belum membentuk sebuah new low atau new high itu masih cukup riski terhadap pergerakan yang cukup volatile. Terutama mengingat bahwa di minggu depan kita akan mendapatkan uh, inflation report ya. Karena kita tahu bahwa di uh, setiap report inflasi atau setiap dari data inflasi keluar itu membuat volatilitas yang bahkan jauh lebih besar dibandingkan uh, volatilitas yang terjadi pada saat NFP. Ya. Jadi karenanya pantau saja dengan seksama mengenai apa yang terjadi di dalam price chart Anda. Oke, okay, um, dollar dolar mungkin di sini masih tetap bergerak naik ke arah atas. Kemudian lagi ya? Saya lihat sedikit sekali yang <laughs> pada malam hari ini tumben. Um, mungkin kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin coba bahas sedikit mengenai oil, dan Anda bisa lihat saat ini oil pun juga sedang berusaha untuk bergerak turun karena tensi yang plus minus ya, saat ini semakin uh, dalam tanda kutip membaik, walaupun kembali lagi saya ingatkan apapun bisa terjadi di sini uh, obviously sekarang yang perlu untuk Anda perhatikan adalah area ini, uh, dari sisi oilnya sendiri, kalau harga bisa menembus ke bawah dari area transisi ini maka next targetnya adalah uh, area support yang ada di sini jangka pendeknya dan obviously kalau misalnya ternyata ini masih bisa bertahan nah ini akan membawa oil atau masih berpotensi untuk membawa oil kembali bergerak naik tapi patokannya selama harga berada di bawah 100 potensi harga untuk turun untuk sementara waktu ini selama ya selama tidak ada uh, konflik yang memanas menurut saya potensinya masih cukup besar at least ya Anda bisa coba lihat bahwa dalam jangka panjang untuk bisa menegaskan penurunan dari oil itu sendiri, oil perlu terlebih dahulu untuk turun ke bawah low yang ada di sini, sebelum oil turun ke bawah low yang ada di sini secara teknikal potensi harga untuk bisa bergerak naik kembali itu cukup tinggi kalau menurut saya, jadi uh, harap berhati-hati walaupun katakanlah posisinya sedang menunjukkan adanya perlemahan yang cukup signifikan di sini, Anda mungkin juga bisa menggunakan trendline sebagai bantuan dalam menandai area yang sekiranya bisa membuat anda sedikit banyak waspada di sini hmm, seperti ini ya selama harga masih berada di bawah dari trend line ini maka potensi harga untuk turun itu masih tetap ada tapi tentunya kita bisa lihat bahwa harga sedang mencapai ke sebuah area kompresi di sini dan apapun bisa terjadi apabila harga tidak mampu untuk turun ke bawah dari low yang ada di sini maka potensi harga untuk kembali rebound ke arah atas ya tentunya penyebabnya mungkin yang ter yang paling mungkin untuk bisa kita uh, lihat adalah ya tensi yang kembali terekstilasi oke okay. um, dari oil mungkin sudah cukup jelas kemudian kita lihat gold saja gold masih terombang-ambing ya seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa ini adalah strapnya atau adalah yang membuat harga terperangkap di antaranya selama harga masih berada di antara area ini makanya tentunya kita bisa expect ya seperti biasanya buy low sell high dan kembali lagi saya ingatkan bahwa uh, karena dari sisi fundamentalnya juga kita masih belum memiliki kejelasan mengenai apa yang mungkin akan dapat terjadi untuk kedepannya jadi at least untuk sementara waktu ini ya uh, ekspektasikan uh, gold masih tetap akan rombang ambing di dua buah area ini sampai terjadi penembusan jadi sebelum terjadi penembusan, ya silahkan Anda melakukan trade di time frame yang lebih kecil, tapi tentunya selalu saya ingatkan untuk selalu menggunakan stop loss, ya, karena break ke arah bawah akan membawa harga untuk turun cukup dalam, dan begitu pula apabila harga bisa break ke uh, ini sedang saya review XAU-nya, ya. Yeah. Uh, ini adalah review XAU, jadi secara umum ya seperti ini ya dari sisi teknikalnya. Kalau dari sisi fundamentalnya sebetulnya Inflasi yang meningkat itu masih tetap akan bisa membuat gold terapresiasi dan kembali lagi konflik yang meningkat juga akan meningkatkan potensi gold untuk bisa kembali bergerak naik. Itu secara fundamentalnya, tapi secara teknikalnya, ya anda bisa lihat di sini ini adalah marking yang sudah cukup jelas mengisyaratkan bahwa harga sedang bergerak ranging dimulai dari tanggal 16 Maret yang lalu. Walaupun di sini sempat spike, spike, tapi Anda bisa lihat bahwa closingnya tidak pernah berhasil untuk bisa nutup atau close di bawah dari area ini. Jadi tinggal PR sekarang ya, Anda masuk ke time frame. Kalau misalnya Anda mau melakukan trade ya, Anda tinggal masuk ke time frame yang lebih kecil untuk cari di mana role reversalnya, di mana opportunity-nya lebih baik untuk Anda entry. Tapi kalau buat saya, karena saya adalah seorang trend trader, maka movement seperti ini saya lebih memilih untuk menghindari, ya. Jadi, kalau misalnya Anda tidak merasa jelas dengan trennya, tidak usah dipaksakan untuk melakukan entry. Tapi, ya, plus minus, setidaknya apabila Anda sudah melakukan entry sekalipun, jadikan marking ini sebagai acuan Anda, karena tentunya penembusan ke arah atas atau daily close di atas dari area biru akan membawa harga naik ke area merah, dan sebaliknya, apabila ada daily close di bawah area hijau jauh kita akan bisa turun membawa harga turun untuk mengejar ke 2021 open di sini ataupun juga uh, area hijau berikutnya. Oke, okay, um, mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk XAUUSD-nya. Um, apa lagi ya? <silence> di sini Pak Jajang Ridwan. Um, NZD USD Kang saya punya sell euro ausi kalau euro ke depannya akan menguat apakah akan ada potensi reversal um, saya tidak akan mengatakan euronya yang akan memiliki potensi menguat ya Pak ya uh, uh, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal pada fundamental uh, analisisnya bahwa uh, meskipun katakanlah euro kita bisa mendapatkan adanya traksi karena informasi uh, dari ECB yang bergerak lebih hawkish tapi main drivernya sebetulnya kalau misalnya memang terjadi kenaikan dari Euro-AUC adalah Australian dollar yang bergerak turun ya. Dan obviously seperti yang sudah saya ingatkan kemarin bahwa komoditi currency atau komoditasnya lah secara tunggal itu mendapatkan apresiasi karena harga minyak yang menguat dan dengan adanya harga minyak yang turun ya Anda bisa lihat untuk sementara waktu ini ya Australian Dollar tertekan ke arah bawah, New Zealand Dollar pun juga tertekan ke arah bawah meskipun katakanlah kemarin Australian dollar sempat bergerak naik karena terbantu oleh uh, statement dari RBA ya. Jadi kalau Anda ingin melakukan trade di Euro Aussie otomatis ya yang perlu untuk Anda eh sorry. Kalau Anda ingin trade di Euro Aussie tentunya yang perlu untuk Anda ingat adalah uh, movement ya atau pergerakannya di sini akan sangat tergantung terhadap uh, seperti apa Australian dollarnya untuk kedepannya ya apakah harga komoditas akan kembali normal ataukah tidak kalau misalnya ternyata harga komoditas akan kembali normal atau menjadi normal maka dan anda bisa melihat harga break ke atas dari area yang sebelumnya adalah support menjadi resisten Nah, mungkin itu adalah penciri awal dari sisi ini kalau bahwa harga akan bergerak naik. Tapi kembali lagi saya ingatkan ya bahwa uh, main drivernya atau penggerak utama bagi pair ini itu ada di sisi Australian dollar bukan dari sisi euro uh, kemudian New Zealand USD untuk New Zealand USD hampir sama tentunya ya uh, walaupun secara umum ya sekarang ini USD kalau kita lihat sebenarnya tidak terlalu banyak uh, bergerak ya per hari ini tapi New Zealand USD turun dengan cukup signifikan uh, per hari ini karena ya sama seperti apa yang kita dapatkan dari uh, apa yang kita dapatkan dari Australian dollar ya obviously bahwa selama komoditas tertekan harganya maka ada potensi yang cukup besar bahwa secara umum ya itu akan bisa membawa atau akan membawa komoditi uh, related currencies untuk ikut bereaksi terhadap uh, hal tersebut. yang mana obviously di sini kita bisa lihat main drivernya adalah oil. Ya. Jadi anda lihat saja bagaimana pergerakan harga oil dan apabila katakanlah anda bisa mendapati ada sebuah technical break, maka ini adalah suatu potensi double, triple top lah ya 1, 2, 3, triple top yang valid, ini nya break di bawah ini atau daily close di bawah dari low ini akan membuka pintu bagi harga untuk turun lebih dalam lagi dan mengejar ke area support yang berwarna hijau di bawah ini tapi kalau tidak, ya tentunya uh, potensi harga untuk bisa naik kembali ke arah atas itu masih cukup tinggi karena basically ini masih berupa sebuah uptrend, tapi keep in mind bahwa untuk bisa harga bergerak naik ke arah atas anda perlu melihat USD yang melemah dengan cukup signifikan. Karena secara umum uh, pada saat kondisinya membaik, maka harga akan membuat oil untuk bergerak turun. Pada saat oil bergerak turun, New Zealand Dollar diproyeksikan akan juga akan bergerak turun. Di satu sisi ya USD-nya sendiri juga akan bergerak turun. Jadi tinggal masalahnya rate of change-nya mana yang lebih cepat untuk berubah. Ya. Kalau ternyata USD-nya yang turun jauh lebih signifikan dibandingkan New Zealand Dollar, ya, maka harga tetap akan bergerak naik. Tapi kalau ternyata New Zealand dollar yang lebih melemah daripada usd ya walaupun sama-sama melemah, maka itu akan bisa bergerak uh, turun. Ya. Um, ya idealnya sih sekarang mungkin kalau um, Anda bisa lihat USD-nya kuat, tapi New Zealand-nya lemah, ya itu jelas lah ya harga turun gitu loh. Tapi yang perlu untuk Anda waspadai adalah suatu kondisi di mana pada saat New Zealand-nya lemah, USD-nya juga lemah, itu yang mungkin akan sedikit tricky ya, atau akan sedikit... Uh, akan sedikit perlu Perhatian lah ya, untuk Anda menanggapi hal tersebut. Uh, tapi secara umum, ya, kalau misalnya Anda punya sel, sekarang yang Anda ekspektasikan adalah harga bisa break dan closing di bawah ini. Kalau Anda sudah punya sel, misalnya dari atas ini, ya, tinggal Anda trailing saja. Anda bisa letakkan di struktur terdekat trailing stopnya. Kalau buat saya, mungkin yang paling ideal untuk sementara ini, ya, Anda bisa lihat ada sebuah candle spike di sini. Saya tidak tahu apakah Anda... Uh, ada di broker anda ataukah tidak, tapi top loss yang cukup ideal ada di atas dari spike candle ini untuk sementara waktu ya sampai ke nanti misalnya anda melihat adanya break dan retest mungkin anda bisa pindahkan ke sini. Tapi sebelum break ya anda uh, trailing saja sampai ke adanya suatu potensi break ke arah bawah. Tapi secara umum ya yang perlu untuk anda lihat secara fundamentalnya adalah apabila katakanlah harga oil melemah terdapat potensi yang cukup besar bahwa Uh, commodity related currencies juga akan ikut melemah. Oke, okay, uh, di sini Pak kejar informasi. Om Adit mau tanya, saya kemarin punya open posisi di USD Swiss stop loss yang saya buat di tradivis sebenarnya belum mengenai stop loss. Namun saya entry di MT5 terkena SL mungkin karena spread. Bagaimana cara kita set SL yang tepat? Apakah dengan menambahkan spreadnya? Uh, kalau saya pribadi ya. Uh, itu jarang terjadi sebetulnya walaupun karena saya mengalakukan atau saya menempatkan stop lossnya itu biasanya ya seperti gini ya nah, ini adalah cara yang paling mudah kalau misalnya anda di sini melihat pergerakan atau ada misalnya di New Zealand Dollar kita ambil contoh ya eh, uh, yang paling jelas lah di sini uh, anda kan bisa hitung berapa jaraknya di sini ya katakanlah dari harga sekarang atau dari harga ini ke arah atas ini jaraknya ada sekitar 58 pip ya uh, kalau ternyata harga melebar spreadnya di akhir minggu yang mana dalam beberapa kasus uh, beberapa per eksotis atau beberapa per minor bahkan ada yang bisa sampai 58 pip ya plus- minus, minus ya ada bisa uh, mungkin sekali untuk terkena tapi kalau saya pribadi karena saya lebih memilih untuk melakukan uh, trailing stop itu biasanya atau menempatkan SL dari Time frame daily biasanya kalau saya gunakan seperti ini um, relatif sebetulnya cukup jarang ya. Biasanya kalau misalnya di sini sudah kena ya di uh, MT4 juga kena. Tapi kembali lagi Anda juga perlu untuk mengingat atau melihat bahwa setiap sumber data itu mungkin akan berbeda. Jadi kalau misalnya boleh saya sarankan Anda cari tahu broker Anda menggunakan sumber data yang mana. Kita memiliki opsi begitu banyak di sini. Misalnya USD Swiss ya. Anda bisa lihat sumber datanya ada FXCM, Oanda, Forex ada Forex.com, ada Pepperstone, Capital.com, IDC, Global Prime, Saxo, Kraken, bahkan Moex dan lain sebagainya ya. Nah, jadi karenanya Anda coba cari saja yang paling dekat dengan broker Anda price chartnya, sehingga nanti pada saat penempatan stop loss Anda lakukan uh, tidak akan ada perbedaan antara uh, bentukan di satu broker dengan broker yang lainnya. Contoh misalnya kalau saya tandai ini di sini, ini ada di harga 6970.3 ya, Jadi, kalau misalnya saya ganti dengan misalnya katakanlah dari capital.com 69713, mungkin tidak terlalu berbeda jauh, tapi ya Anda bisa lihat di sini 713, mungkin di sekitar sini lebih sedikit lebih rapat ya jadi plus minus ya apalagi kalau anda melakukan trade dalam jangka pendek ya atau anda melakukan short term trading atau time frame nya kecil ya anda perlu untuk mempertimbangkan juga mengenai spread ya tapi kalau saya lebih memilih untuk cari sumber data yang lebih dekat uh, kalau misalnya memang itu masalahnya kemudian yang kedua adalah ya anda bisa coba untuk uh, letakkan uh, stop loss nya pada uh, time frame yang Um, lebih tinggi kalau saya sih seperti itu oh sorry ini 69 69, 69, 4 terbuka tadi CD, USD tadi dari coba gambar lagi di sini anda coba lihat di sini ya, uh, eh sorry mungkin tidak terlalu beda jauh tapi ya plus minus kalau misalnya Anda masuk ke time frame yang lebih kecil ya masalah spreadnya nanti akan berbeda ya tentunya pada <laughs> eksekusi antara misalnya dari ini kan kita bedakan antara fxcm dengan capital.com ya ini capital.com ada di sini posisinya menyentuh dengan ini kalau fxcmnya ya plus minus ya hampir sama lah tapi tentunya akan ada berbeda antara satu broker dengan broker yang lainnya dari sisi spread ya terutama ya. Jadi karena itu uh, pertimbangkan untuk menggunakan sumber data yang relatif paling dekat dengan broker Anda dan kemudian yang kedua uh, yang paling baik kalau saran saya adalah menempatkan stop lossnya uh, dengan mengacu pada time frame daily, kalau memungkinkan ya. Oke, okay, uh, SL Le... Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, Pak, kejar informasi di sini. Uh, uh, FX Wardani mengatakan bahwa beberapa nih, akhir-akhir ini ada beberapa negara yang meninggalkan USD. Apakah akan berpengaruh terhadap USD? Betul, akan ada, tapi yang jadi pertanyaan sekarang lebih ke arah seberapa banyak pengaruhnya. Itu yang plus minus harus kita uh, pertanyakan. Nah, sepertinya sudah saya bahas di hari selasa kemarin bahwa kalau misalnya ternyata pembelian oil dan gas itu akan dilakukan dalam bentuk lusian rubel uh, anda harus tahu berapa jumlah saya sempat ada artikelnya tapi saya lupa berapa jumlahnya uh, kalau tidak salah sekitar 90 sekian atau sekitar 60 sekian billion deh, kalau saya tidak salah eh uh, 90 sekian billion USD akan hilang dari atau dimannya akan hilang dari peredaran kalau ternyata uh, Rusia memang mengimplementasikan pembelian dengan rubel. Jadi tentunya dengan demand yang berkurang otomatis itu akan membuat uh, dolar kehilangan demand ya. Kalau dolar kehilangan demand ya obviously diperkirakan itu akan bisa membuat USD untuk bisa bergerak turun. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah bahwa apakah diman dengan jumlah seperti itu, cukup untuk bisa membuat dolar melemah dalam jangka panjang, karena tentunya kita tahu bahwa uh, pembelian aset dalam bentuk dolar yang dilakukan oleh negara yang lain, tidak hanya oil dan gas saja, itu pun juga banyak, atau barang-barang seperti handphone, ataupun juga uh, mobil, misalnya, dan lain sebagainya, itu biasanya transaksinya internasional akan dilakukan dalam bentuk USD juga. Jadi, plus minus, kalau ternyata jumlah demand yang ada atau yang tersisa masih cukup besar atau masih kurang lebih ya plus minus ya tidak terlalu banyak berpengaruh maka ya mungkin tidak akan sampai kita melihat adanya perlemahan dari US dollar terutama dalam kasus di mana uh, Federal Reserve saat ini juga sudah me melakukan atau akan melakukan quantitative tightening ya jadi itu pun juga perlu untuk anda ingat bahwa dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang normal yang saya katakan, yang disebut dengan quantitative tightening atau yang mereka lakukan dengan melakukan reducing balance sheet, itu seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka akan menjual bond atau surat-surat uh, berharga yang mereka pegang di dalam treasury fed itu sendiri untuk dijual atau untuk dilepaskan ke pasar uh, bebas sehingga bisa dibeli oleh baik itu individu ataupun juga perusahaan. Dan nanti hasil uang pembeliannya akan masuk ke dalam treasury fed dan itu tidak akan berputar ya. Jadi perbedaannya kalau anda melakukan pembelian obligasi dengan bank uh, lokal ya, atau bank biasa, ya. uh, misalnya katakanlah ini adalah bank bank biasa, misalnya ini adalah bank biasa, kemudian di sini anda punya fed, seperti yang sudah saya jabarkan sebelumnya bahwa Apabila uang masuk atau dolar di sini masuknya ke bank biasa, maka pada saat uang masuk ini baik itu dalam bentuk tabungan, pembelian obligasi dan lain sebagainya, ini akan mereka keluarkan lagi ke dalam pasar dalam bentuk pinjaman. Tapi kalau dolarnya di sini masuk ke dalam Federal Reserve, ya sudah masuk ini tidak akan diputar lagi oleh Fed. Jadi Fed ini akan mengeluarkan obligasi uh, bond misalnya, bond mungkin saya uh, bond jadi bond ini akan dijual ke bank, kemudian bank di sini akan menjual lagi ke baik itu nanti retail, hedge fund ataupun lain sebagainya. Dan ini akan masuk ke dalam bentuk dolar dari bank ini nanti akan bayarkan ke Fed atau dalam artian di sini dolarnya di sini uh, juga akan masuk ke dalam Federal Reserve dan ini berhenti di sini. Jadi dolar masuk bonnya keluar. Jadi di sini misalnya bond yang A dipegang dengan dalam nominal 9T nanti akan berkurang misalnya katakanlah 98 95 T nya jadi kan di sini ada set dan ada liabilitas ya jadi di sini asetnya misalnya dari yang tadinya 9 T di sini dolarnya anggap saya liabilitasnya nol gitu kan di sini berpindah jadi delapan setengah misalnya ya ini di sini jadi 5 miliar jadi secara total ya tetap akan sama 9 T gitu kan tapi bentukannya berbeda. Yang satu 8 uh, yang satu dalam bentuk bond, yang satu dalam bentuk dolar. Dan ini tidak akan berputar lagi gitu, maksudnya tidak akan uh, keluar lagi ke dalam pasar kecuali nanti misalnya Fed melakukan quantitative tightening lagi. Nah kalau ini terjadi pada saat hilangnya dolar di sini karena masuk ke dalam Fed, itu akan membuat dolar yang ada di dalam market ini berkurang, ya. jumlahnya akan berkurang, dan pada saat jumlahnya berkurang, value-nya biasanya akan ikut akan bergerak naik ini dalam kondisi yang normal karena uh, hukum penawaran permintaan, hukum supply dan demand tentunya pada saat supply-nya kecil ya atau supply dolarnya atau pasokan dolarnya itu sedikit maka harga akan naik ya. Jadi yang menyebabkan harga naik itu selain dari ini supply ya. Supply ini ada demand yang bisa membuat harga naik itu adalah naiknya permintaan atau demand dan turunnya supply atau kelangkaan ini kalau misalnya Federal Reserve mampu membuat dolar lebih langka daripada plus minus ya, yang ekses yang ada di dalam pasar karena uh, pasar tidak lagi melakukan pembelian dolar untuk melakukan pembelian oil misalnya. Itu chain reaction lah ya, mudah-mudahan Anda bisa paham, mudah-mudahan saya menjelaskan dengan cukup mengerti, eh, dengan cukup sederhana, tapi kurang lebih penjelasannya seperti itu ya. Jadi eh uh, di sini kalau ternyata Federal Reserve mampu membuat value naik ya tidak terlalu banyak berpengaruh. Karena basically ya Anda bisa lihat sendiri bahwa yang dilakukan oleh Federal Reserve kan uh, untuk sementara waktu ini mereka sendiri saja akan mengurangi uh, balance sheet-nya sebesar 95 billion kan setiap bulannya. Jadi ya kita, Anda perlu tahu dulu berapa transaksi yang uh, dilakukan oleh Eropa atau yang berapa income-nya dari Rusia uh, jumlahnya loh ya dalam bentuk dolar setiap bulan ya jadi dari situ Anda bisa mempertimbangkan atau memperkirakan kira-kira apakah ini akan berpengaruh terhadap US dollar secara keseluruhan ataukah tidak oke okay? uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya uh, Gun FX nih di sini uh, atau Pak mungkin bingung Bapak apa Ibu sih saya tanya nggak pernah jawab saya sedikit menunggu. Oke, okay, kemudian di sini Pak Jajang Ridwan uh, SL Plus, saya di 693 hmm, Nzd USD. Ya, mungkin ya 693. Masukkan saja di sini 93 Ah, aman sih kalau bahwasanya kalau di sini. Walaupun sebetulnya kalau saya pribadi SL plus-nya eh, ya tergantung ya Pak ya. Kalau saya lebih memilih di atas ini sebetulnya kalau saya. Tapi kalau Bapak lebih nyaman di sini tidak masalah. Karena ini pun juga sebetulnya kan struktur ya. Break retest turun ke arah bawah sebetulnya sudah membentuk lower low. Cuman eh, kalau saya lebih memilih di sini karena apa? Lebih jelas strukturnya. Dibandingkan yang ini. Ya. Anda bisa lihat. Mungkin acuan Anda lebih ke arah struktur yang ada di sini kan. Makanya menempatkan stop loss-nya di atas sana. Ya tidak masalah sih. ya, uh, Kembali lagi. Cuman ya saya lebih. Kalau saya lebih memilih di sini. Kalau Anda di sini ya tidak masalah juga. Karena ini kan support menjadi resisten sudah jelas. Jadi break ke atas ini sebetulnya posibilitasnya ya kena juga sih di sini gitu. cuman um, kalau saya lebih memilih di atas ini untuk mengantisipasi juga adanya gap di hari Jumat nanti. Karena kan ini technical breaknya belum terjadi nih, ya uh, bisa saja nanti hari Jumat atau hari Senin ya tiba-tiba spike ke atas, spread lebar, nah, gitu. Itu pertimbangannya sebetulnya. Uh, kalau Anda merasa cukup nyaman dengan di sini ya tidak masalah. Kembali lagi pilihan ada di tangan Anda, tapi pertimbangannya jangan jangan karena misalnya saya katakan wah saya kata Kang Adit saya di sini gitu kan eh, Kang Adit lebih milih di sini misalnya kalau kalau gitu saya pindahkan saja ke atas jangan seperti itu ya kembali lagi saya sudah ingatkan bahwa yang kita lakukan di sini hanya untuk memberikan komparasi ada plus minusnya ya tentunya kalau di sini ya karena stop loss eh, profitnya jadi lebih sedikit dong gitu kan kalau di sini kan enggak gitu kan atau di sini kalau positif sudah positif ya di sini kan mungkin Anda masih bisa mendapatkan profit yang cukup lumayan, jaraknya kan lumayan juga. Tapi di satu sisi kalau saya ya mempertimbangkan mengenai potensi bahwa sekarang ya sudah hari Kamis. Ya. 23 pip ya lumayan lah. <laughs> Walaupun ya kembali lagi saya ingatkan bahwa komparasi saja ya, bahwa di sini kalau di sini kalau bihannya apa pada saat harga bergerak naik misalnya atau ternyata mengalami reverse di sini ya, bertahan anda bisa dapat profit yang lebih besar dibandingkan saya yang di atas ini, misalnya, tapi di satu sisi uh, Anda memiliki risiko juga, yaitu kalau misalnya ternyata harga tidak tembus ke bawah sampai ke hari Jumat besok, hati-hati uh, terhadap gap yang mungkin saja bisa mengenai stop loss Anda hanya karena spread yang melebar di hari Senin. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, Pak Jajang. Um, di sini saya lihat sepertinya sudah semuanya terjawab. Oh, sudah. Oh bapak, oke okay, siap siap Pak Wardani siap. <tum> Terima kasih banyak. Gars saya tidak bingung jadinya. <laughs> oke, okay, kalau sudah cukup jelas mungkin saya akan tutup saja dulu ya sampai di sini uh, karena obviously. Sudah satu jam. Mungkin selama bulan Ramadan kita juga apabila tidak. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Selama bulan Ramadan kalau tidak ada pertanyaan kita akan uh, tutup dengan lebih cepat. Jadi kalau Anda ingin bertanya jangan ragu-ragu. Jangan malu-malu ya. <laughs> uh, karena sudah terjawab semua pertanyaannya. Jadi saya mungkin selesaikan dulu. Atau saya cukupkan dulu perjumpaan kita pada malam hari ini sampai di sini. Uh, sampai bertemu lagi nanti di hari Minggu. Di Analisis Efek Mingguan. Dan tentunya, keep in mind ya bahwa harga masih berpotensi untuk bergerak. Uh, trending terutama yang berhubungan dengan US Dollar. Jadi, karenanya, saran saya, kalau misalnya Anda ingin mencoba melakukan counter trend, lakukanlah counter trend dengan sangat-sangat konservatif. Uh, tentunya, konservatif di sini yang saya maksudkan juga adalah dengan tidak melupakan untuk menggunakan stop loss dan disiplin kalau misalnya ternyata loss-nya sudah kena ya sudah itu kan tidak usah revenge trading tidak usah FOMO dan lain sebagainya karena uh, market sekarang ini sedang dalam kondisi yang tidak jelas atau dalam artian banyak uncertainty lah ya di dalam pasar itu sendiri uh, dan tentunya akan ada satu periode di mana uncertainty ini akan reda. dan pada saat periode reda itu anda pun juga tetap masih bisa kan mencari profit di dalam kondisi seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu memaksakan untuk melakukan sebuah trade kalau memang kondisinya masih belum mumpuni ataupun juga belum memungkinkan. Selalu bersikap konservatif karena account andalah yang akan membantu Anda untuk menjadi seorang trader yang berhasil atau tidak untuk kedepannya. Tentunya protokol kesehatan tetap harus dijaga karena covid walaupun kita sudah tidak lagi sering mendengarkan beritanya tapi masih belum hilang sepenuhnya jaga kesehatan anda baik-baik kurang lebihnya saya mohon maaf sampai bertemu lagi nanti di hari minggu happy trading, safe trading assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh